radhiyallahu anhu. Sesungguhnya dia pernah berkata, telah berucap kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan empat kalimah, yaitu Allah melaknat mengutuk sesiapa yang menyembelih dengan tujuan yang lain daripada Allah. Allah melaknat sesiapa yang melaknat kedua ibu bapa. Allah melaknat sesiapa yang melindungi orang-orang yang melakukan kesalahan. Allah melaknat sesiapa yang mengubah sempadan bumi. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan maksiat yang besar. Sesiapa yang melakukannya dilaknat, dikutuk. Dengan makna jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesiapa yang mengerjakan perkara ini dimurka oleh Allah dengan semurka-murkanya. Yang pertama ialah dengan tujuan ataupun dengan nama yang lain daripada Allah, seperti menyembelih, bernazak kepada kubur, kepada berhala, menyembelih untuk memuja syaitan, jin dan lain-lain. Yang disebut dalam Quran, termasuk dalam daging yang diharamkan bersama dengan daging babi. Kerana firman Allah Ta'ala, innama haram alaikumul maytata waddama walahma al-khinzir wa ma'uhilla bihi lighairillah. Sesungguhnya diharamkan kepada kamu darah, bangkai, dan yang disembelih daging babi, dan yang disembelih dengan tujuan yang lain daripada Allah. Walaupun yang menyembelihnya orang Islam, kalau sembelihnya dengan tujuan syirik, walaupun dengan tujuan memuja kubur yang dianggap kubur orang yang wali dan seumpamanya, itu adalah kerja syirik. Kerana sembelih mestilah dengan nama Allah, dan bernazar mestilah dengan nama Allah dan kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila bernazar ataupun memuja yang lain daripada Allah, termasuk dalam kerja syirik yang besar dosanya, maka sembelihannya dilaknat oleh Allah, dan orang yang melakukan sembelih itu dilaknat, dikutuk oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah melaknat sesiapa yang melaknat kedua ibu bapanya, yang mengutuk kedua ibu bapanya. Dia dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah mewajibkan orang yang beriman itu menghormati kedua ibu bapanya dan melakukan perkara kebajikan kepada kedua ibu bapanya, walaupun kedua ibu bapanya seorang yang bukan Islam. Masalah agama dia itu satu masalah yang lain, tetapi ibu bapa tetap dihormati dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dimuliakan kedua ibu bapa. Maka barang siapa yang mengutuk kedua ibu bapanya, memaki hamun kedua ibu bapanya, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman.
واخفض لهم أجناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Yang bermaksud Tuhanmu telah membuat satu keputusan bahwa jangan kamu sembah malaikat dia sahaja dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apabila keduanya berada di sisimu dalam usia yang tua, sama ada keduanya ataupun salah seorang daripada keduanya, maka jangan kamu ucapkan kepadanya perkataan uf, perkataan yang menunjukkan kemarahan, membenci kedua ibu bapa, dan jangan kamu menengking keduanya, dan berkatalah kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia. Dan kamu hendaklah merendah diri kepada keduanya, menunjukkan kasihan belas kepada keduanya, dan katakanlah dengan berdoa, wahai Tuhan, beri rahmat kepada keduanya, sebagaimana keduanya memelihara aku pada masa aku kecil. Tuhan kamu yang lebih tahu dengan apa yang ada dalam diri kamu. Jika sekiranya kamu menjadi orang-orang yang soleh, maka sesungguhnya Tuhan mengampun kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Ayat ini meletakkan berbuat baik kepada kedua ibu bapa selepas menyembah Allah sahaja, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Disebut dalam hadis, termasuk mencaci kedua ibu bapa itu ialah dengan kita mencaci ibu bapa orang lain, menyebabkan orang lain mencaci kedua ibu bapanya. Sebagaimana dinyatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal kabairi syatmar rajuli walidayh. Sesungguhnya di antara dosa besar itu ialah memaki seseorang akan kedua ibu bapanya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahal yashtumur rajulu walidayh? Wahai Rasulullah, adakah seseorang itu memaki kedua ibu bapanya? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubba ummah. Yang bermaksud, ya, dia apabila seseorang itu memaki bapa seorang yang lain, lalu orang yang dimaki itu memaki bapanya, memaki ibunya, lalu memaki ibunya. Itu termasuk dalam melaknat kepada ibu bapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah taala melaknat, la'anallahu man awa muhditan. Boleh dibaca dengan muhditan, boleh dibaca dengan muhdatan. Kalau dibaca dengan muhditan, Allah taala melaknat sesiapa yang melindungi orang salah, orang salah yang mesti dikenakan hukuman penjinayah dan seumpamanya. Lalu dia memberi perlindungan kepada orang salah supaya tidak dijatuhkan hukuman yang wajib dijatuhkan hukuman kepadanya. Melindungi pencuri, melindungi perampok, melindungi penjinayah, melindungi mereka yang berdosa yang dikenakan hukuman, dilaknat oleh Allah Taala. Itu dibaca dengan muhdisan. Dibaca dengan muhdasan, melindungi perkara-perkara bid'ah, perkara yang bercanggah dengan sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilindungi semuanya, orang yang melakukan kerja itu dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Allah taala melaknat orang yang mengubah tanda sempadan di atas tanah. Iaitulah untuk menceroboh tanah orang. Untuk ambil tanah orang, dia ubah peranggaan tanah ataupun dia ubah batu tanda tanah. Dimasukkan ke dalam tanah orang untuk mencerobohi tanah orang lain. Barang siapa yang melakukan demikian, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zalama shibran min al-ardi tawaqahu yawm al-qiyamati min sab'i aradin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang menzalimi sejengkal tanah, nescaya Allah memililitkan pada hari kiam kelak di lehernya 7 lapis bumi sejengkal itu. Ini menunjukkan betapa besarnya mereka yang meminda sempadan tanah orang dengan tujuan untuk menceroboh tanah
termasuk dalam perkara zalim yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara yang tersebut adalah dosa-dosa yang besar yang wajib orang Islam menjauhkan diri daripadanya supaya jauh daripada laknat Allah dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.